Natural Villains dan juga Shopee Bosku. Natural Villains di pasukan biru, Shopee Bosku di pasukan merah. Sedikit recap ataupun sedikit your team lawanan pertama di antara pasukan EVOS menentang GeekFam. Pasukan daripada EVOS menang taruhan tersebut. Axis menentang Resurgent. Axis menang 2-0. EVOS menang 2-0. Todak menang 2-1 dengan Loof Esports. Dan ini perlawanan yang terakhir. Jadi buat masa sekarang, 2 Malaysia, 1 Singapura. Ya, ini kita tengok Shopee Bosku, diorang bankan Esmeralda. Sebab diorang tahu Fenrir sangat-sangat kuat. Dan ini kita tengok, tanpa segar, tanpa silu, diorang terus ambil Cho. Diorang tahu first pick yang diorang nak. Maksudnya, diorang punya draft ni mungkin diorang dah prepare banyak kali. So sekarang ni kita tengok macam mana Shopee Bosku diorang nak reply. Grok masih open. Grok open, Xbox open. Lilia, saya tak pasti kalau diorang boleh pakai. Saya tak rasa. Lepas saya lihat tadi. Terizla. Grok, Terizla. Frontline yang sangat-sangat kuat. Terizla boleh flex sama dia boleh main tank. Tak pun dia main offlaner. Dan sini kita tengok Notorious Villains. Diorang dengan cepat diorang ambil Granger. So, Granger dan juga Cho. Memang something yang diorang plan daripada awal. Cuma second pick ni, diorang tak pasti sama ada diorang akan ambil mid laner, diorang akan ambil tank. Luna. Ya, nampak agaknya diorang akan ambil mid laner di mana Fenrir dekat situ. Fenrir sebenarnya, orang kata ini adalah comfort pick untuk dia. Dia dah biasa pakai Lunox. So sekarang ni kita tengok Shopee Bosku, apa pick diorang? Adakah diorang akan ambil Marksman sebelum di ban? Adakah diorang akan ambil mid laner? I would almost say, kalau diorang ambil Gushin sekarang sangat-sangat bagus sebab diorang perlukan that kind of burst. Tetapi nampak gayanya Shopee Bosku diorang akan menggunakan Diggy untuk cancelkan crowd control. Tapi masa sekarang crowd control yang bahaya hanyalah daripada Chow. Ya, hanya daripada Chow. Jadi saya rasa agak cepat Diggy diambil di sini. Tapi mungkin Diggy ni diambil untuk mengelakkan daripada Kolia mendapatkan Diggy sendiri. Kalau saya envy, saya akan bankan mid laner atau hero yang kemungkinan solos akan pakai. Gushin. Yes, yeah. Gushin telah di ban. So sekarang ni Shopee Bosku, another hero yang boleh ban adalah tank Akai. Saya rasa diorang takkan ban Akai. Diorang nak pancing Akai tu disebabkan diorang ada Diggy. Boleh menggunakan time macam ni. So rasanya diorang tak ban Akai atau Fighter Yomot. Ya, diorang boleh ban Yomot, diorang boleh ban Tamus. Tapi nampak agaknya diorang still ban Minotaur sebab diorang mereka rasa memang nak dia guna Akai. Ya, memang nak menggunakan Akai. So sekarang ni Shopee Bosku diorang boleh ambil saya rasa dia takkan ambil lagi satu fighter. Actually no, fighter banyak pun still okay, just have a sturdy punya frontline. X kakap tu grip pack sebenarnya. Yes. X kakap adalah grip pack. Sekarang ni diorang ada banyak defensive tool, so rasanya diorang akan ambil offensive. Carry still a good pick. Cuma antara Kelly dengan Claude, saya tak saya pasti. Saya rasa Claude lebih sesuai. Ya, saya rasa Claude lagi sesuai. Sebab mereka, Envy tak ada lagi tank yang betul-betul bahaya. Ya, yang boleh kacau mungkin adalah Chow. Mungkin itu yang diorang risaukan. Tapi saya pun tak pasti. Dan baru-baru ni, Claude, dia punya second skill, dia punya dash kena nerf. Mungkin dia rasa tak selesa lepas nerf tu. Dikurangkan satu saat ataupun kalau dia dah tukar and then dia ada dia ambil cooldown masa extra satu saat. Jadi mungkin mengganggu sedikit timing. So sekarang ni Envy. Masa qualifying round, diorang menggunakan Rafaela. Dan mungkin kali ni diorang akan menggunakan Rafaela lagi. So diorang menggunakan Rafaela. So Chow ni akan main damage Chow. Ya, damage Chow. Chow akan main off lane. Siapa mid lane mereka sekarang? Kadita Lilia? Open. Ooh. Okay. This is good. I actually tapi ada Lolita. Tapi honestly, just between us and the viewers kat rumah, Lolita punya shield ada orang kata sedikit tak betul. You know, kadang-kadang benda yang tak sepatutnya boleh lepas tapi lepas. And lepas video ni saya akan cerita lagi satu benda yang kekurangan Lolita. Tapi sekarang ni kita tengok ton video antara Shopee Bosku dan Notorious Villains. Kepada MV, saya tak kenal pun korang. Jadi saya malaslah nak ambil tahu. To Bosku Rush, you get yourself educated and stop living under the bridge. Okay, so good ton daripada dua-dua. Kalau cakap, korang siapa? Aku tak kenal, aku malah nak ambil tahu. And Envy.
Bosku sekarang hanyalah Grok. So sama ada Grok kena cancelkan shield tu, tak pun Solos, dia kena tunggu shield tu tak ada baru dia attack. Ya. Terizla pun boleh juga knock up dengan penalty zone, dia lompat sedikit. Jadi Solos adalah punca damage utama, kemudian barulah diikuti dengan penjahat kakap yang kedua. Jadi Solos perlu mengurangkan nyawa pemain-pemain pada NV, barulah mengeluarkan damage tetapi ya, sedikit unfortunate dekat situ di mana Logan mungkin dia overestimate dia punya tankiness, di mana dia rasa dia boleh lawan dengan 3 orang. Yep. Tetapi dia kecundang dekat situ sekarang. Dan ni apabila dia bukan dekat dengan wall, immunity tiada. Yeah. So sekarang ni sedikit orang kata unfortunate, tapi still boleh rasanya, sebab kita kena tengok Shopee Bosco diorang kekuat bila level 4. Itu juga sama dengan Notorious Villains. Dan itu dia, Logan dan Solos akan kekal di lane ini. Jadi apa yang daripada pandangan saya, apa yang Shopee Bosco cuba lakukan adalah untuk kekal berada di lane dan membantu mana-mana lane yang memerlukan. Fenrir berjaya untuk mendapatkan ketam sebab tadi. Saya boleh katakan yang lebih menakutkan adalah apabila Lunox mendapatkan level 4. Chang'e lebih sesuai untuk scaling di late game, yang mana damage daripada Chang'e sangat-sangat berbahaya. Makarov nyawa yang sangat rendah, berjaya untuk menghalau beberapa pemain. Makarov ataupun Rush berjaya untuk melarikan diri. Fenrir ada Darkening dan selamat tinggal Logan sekali lagi. Dan itu dia. Dan Shield berjaya untuk menstopkan. Ya, so far Logan dia banyak mati pada early game ni. Grok sepatutnya dia kuat pada early game. Jadi mungkin disebabkan tu dia overestimate dia punya tankiness. Dia kena hati-hati untuk tak bagi banyak sangat kill kepada Notorious Villains. Sekarang ni kita tengok macam mana Shopee Bosco nak bertahan, sebab sekarang ni dua kill, satu bagi pada tank dan satu bagi pada support, jadi taklah menakutkan sangat. Logan baru level 4 dan lihat sekali lagi semua kekuatan Chang'e ditahan oleh Ken. Ya, Ken dia menggunakan timing dia dengan sangat cantik. Dia betul-betul tunggu untuk Chang'e attack baru dia buka. Selagi tu dia orang kata betul-betul berdisiplin, dia just bersabar dekat situ. Sekarang ni Rush Macrom di sorang dekat bawah melawan dengan Azura X dengan juga Kolya, dan nampak gayanya dia tak ada masalah dekat situ untuk lawan, disebabkan dia punya sustain sangat-sangat kuat. Dia just hentak minion and dia boleh survive dekat situ. Satu pertarungan yang baik berlaku sebentar tadi. Dan daripada skor sekarang sebenarnya tidaklah begitu jauh perbezaan, walaupun dua kill di tangan pasukan Notorious Villains. Ya, Cho dekat atas dia walaupun lawan dengan carry dan degi, tapi nampak gayanya Fossa dia tak ada masalah untuk lawan dengan mereka berdua. Walaupun sebenarnya degi senang nak bully enemy out of lane, ini sekarang ni nampak gayanya Fossa dengan menang lane tersebut. Shopee Bosco dorang punya scaling I would say kuat lebih sikit, disebabkan Chang'e dan juga carry dorang punya mid game late game sangat-sangat kuat. Cuma kalau dorang tak boleh nak dapat apa-apa pada early dengan mid game ni, mungkin akan jadi masalah. Tetapi kalau NV, Notorious Villains, dorang tak agresif, bagi masa untuk mereka farm, then it should be okay. Mereka yang penjahat kakap. Yep. Membalas semula, berjaya untuk mendapatkan satu sama. Jadi apabila Marksman dapat kill, ini adalah berita buruk untuk pasukan Notorious Villains. Lagi-lagi bila Marksman tu pakai Bounty Hunter. So NV diorang nak agresif, sebab saya rasa diorang pun perasan ada sedikit kurang ada kat situ. Tapi penjahat berjaya melarikan diri. Tetapi saya rasa lepas wave ni better dia balik. Kalau tak, dia akan mati dengan Fossa dekat situ. Ya, ini sekarang ni Diggy dia stay dekat lane untuk bagi vision. Azura X dan Kolya membuli Rush Macro dekat sini, dan diorang berjaya untuk dapatkan okay. Turret. Lihat, mereka tak boleh nak bunuh. Makarov sangat keras. Tapi bila akhirnya, dia nak gunakan Death Sonata, still sakit. Okey, Meteor Shower dibuka, tetapi tidak ada sesiapa yang akan mandi di bawah Meteor tersebut. Fenrir di tepi. Perlu berjaga berhati-hati, Logan. Sangat berbahaya. Ya, sekarang ni Logan dia menggunakan Grok, dan Grok kuat early game. Tetapi tak ada sesiapa yang betul-betul boleh follow dia punya engages pada early game. Kalau diorang ambil Gushen mungkin lebih elok, tapi kita kena tengok macam mana diorang menggunakan Chang'e pada mid dan late game.
bila minit ke-8 ataupun minit ke-9 mungkin Shopee Bosku boleh turn around the game, tapi buat masa sekarang ni Notorious Villains mereka mengawal map. Okay, 5-5. Meteor Shower. Meteor Shower bijak, dan itu dia. Saya tak pasti mengapa dia menggunakan Flicker untuk membazirkan semua kerana time journey sedang online sebentar tadi. Ya, ini mungkin orang kata just nervousness, tapi bagus daripada Shopee Bosku dia menggunakan Meteor Shower untuk pastikan dapat Bosa turtle dekat situ. Knock up, dan itu dia. Solos berjaya dicari tetapi tiada damage follow up. Solos berjaya untuk melarikan diri. Meteor Shower sekali lagi, satu kill. Sekali lagi Logan sentiasa dijadi mangsa di sini. Well, yeah, Logan jadi mangsa, tapi at the same time tank kan, apa yang kita expect? At least biar tank yang jatuh, jangan dia punya damage dealer. Ini sekali kita tengok Fenrir 212. Dia dengan Ken bergerak dengan sangat cantik dekat mid lane. Forza dia just jaga dia punya lane dengan sangat cantik, dan dia dapat satu tower. So walaupun Shopee Bosku berjaya dapatkan turtle dekat situ dan you know run away with it, Envy still dalam deep. Diorang ada 3000 gold difference berlawan dengan Shopee Bosku. Yep. Sekarang ni Shopee Bosku diorang kena main diorang punya draft dengan cantik, which is tunggu untuk Solos dan juga Penjahat Kakak untuk scale up in the late game. Sementara Logan dengan Rush standby kat depan, tahan damage dan grip packs untuk cancel engagement. Okey, sepakan ke belakang, darkening dibuka, Makarov ke korban. Tetapi lihat sekali lagi, dinding itu menahan semua damage, namun rotation yang baik dibuat oleh Shopee Bosku dan mereka berjaya untuk mendapatkan 3 kill. Tetapi namun di bahagian bottom, turret hampir hancur dan mereka berjaya untuk mendapatkan 2 turret, dan pasukan Shopee Bosku membalas dengan mengambil turret di bahagian mid lane. Ya, ini DG seorang untuk defendkan lane, saya rasa bukan orang yang sesuai, tapi still dapat selamatkan. Shopee Bosku berjaya untuk mendapatkan mid lane dan dia cuba dapatkan top lane, so mereka dapat 2 turret advantage kat situ. So sekarang ni diorang punya goal lead daripada 3k sekarang dah turun kepada 2k. Yap, dan satu lagi turret. Ini adalah satu permainan yang bijak daripada Bosku, yang mana mereka tahu berapa banyak yang mereka boleh lakukan dan mereka berada di posisi yang sangat sakit. Meteor Shower daripada Solos sebelum dia berunduk. Ya, dan satu benda yang annoying pasal Changi, dia punya Meteor Shower, dia punya cooldown sangat cepat. Bila you pakai, I rasa 28 saat. Bayangkan dengan fleeting time. Sangat-sangat orang kata tak ada obat. Boleh dikatakan hanya 14 ke 12 saat sahaja. Ya. Sekarang ni, diorang still fight dekat area turtle, tetapi Fossa dekat bawah, dia tengah cuba untuk push tower terakhir dekat situ. Kalau dia dapat yang better tower, Envy akan ada super minion. Okey, Rush Makarov dihantar, stun kepada Kakap. Nyawa Kakap sangat rendah, Turtle sekali lagi berjaya untuk diambil oleh Solos dan mereka semua berundur. Kemenangan kecil untuk pasukan Shopee Bosku, tetapi lihatlah perbezaan gol. Hanya 1,000, Bosku merapatkan jurang. Yap, daripada 3k jadi 2k, sekarang ni 1k. Tetapi Envy still pegang position map di mana diorang punya tower masih lebih daripada Shopee Bosku. Shopee Bosku baru dapat 2 tower, kemudian Envy dapat 4. Sini kita tengok item. Carry baru siap Endless Battle dan dia on the way siapkan Golden Star, di mana kita tengok Azura X. Dia baru siapkan Bloodlust dan juga dia punya jungle item. Dan on the way saya rasa dia nak buat BOD. Once dia ada Blood of Despair, dia punya damage susah untuk Shopee Bosku handle. Ken cuba untuk dicari tetapi mereka berundur. Posisi pasukan Notorious Villains tidak secantik pasukan Bosku. Sekarang mereka semua telah pun berkumpul. Ada kemungkinan top akan diberikan fokus. Ken menyerap semua time bomb yang ada. Dan itu dia damage kepada Logan. Nyawa dibawa sedikit rendah. Kakap untuk menahan, ditarik semula Kolya. Bagian bottom, Makarov buat kerja. Ya, kalau dia dapat tahu dekat bottom tu, mungkin diorang boleh stable balik goal antara Shopee Bosku dan juga Envy. Sekarang ni Logan dia dalam keadaan yang selesa, dia lebih keras. Dia menggunakan Shadow Mask untuk tangkap Azura X. Sekarang diorang nampak dia menggunakan Wild Rush tapi tak dapat knock up yang diingini. Sekarang ni Penjahat Kakap. Alamak, dia tiada DG untuk membantu dan dia terkorban begitu saja.
sayang nampak, sekali. Ya, nampak gayanya penjahat kakap dia di-scam oleh Logan, di mana Logan cuba Lord dapatkan knock up di situ dan dia gerak terlampau agresif. Kakap sepak ke belakang. Time journey namakan beliau. Tetapi itu adalah cooldown yang sangat lama ya. Yep. Diggy punya cooldown adalah salah satu yang paling lama dan wow, lihat damage Makarov. Oh, tapi Ken datang lagi sekali menggunakan dia punya shield berjaya untuk stopkan media shower. Tetapi Solos berjaya untuk membunuh Azura X, berjaya untuk dapatkan shutdown. Ingat, shutdown sekarang memberikan extra goal yang lebih tinggi, jadi berbaloi untuk Solos. Yep. Ini sekarang ni goal mereka. Sekarang ni Envy dapat jauhkan lagi dalam 4-5k goal dari 31 melawan dengan 28. Penjahat kakap dia perlu farm lebih lagi. Bila dia ada golden staff, mungkin dia selesa untuk keluarkan damage. Tapi still, dia kena hati-hati sebab Azura X punya deadly sonata, dia punya range jauh lagi tinggi daripada carry. Tapi ingat, semakin lama penjahat, semakin lama damage-nya semakin tinggi. Jadi masa sememangnya berpihak kepada pasukan Shopee Bosco. Mereka juga ada Lightning Trunkian daripada Chang'e. Juga dengan Ice Queen Wand. Ya, sekarang ni kita tengok ada dua Shadow Mask daripada bahagian Shopee Bosco. Jadi dua kali diorang boleh buat surprising damage. Tetapi Azura X menggunakan Deadly Sonata. Ini kita tengok penjahat kakap dia on the way nak buat Thunderbolt untuk extra tankiness dan extra slow untuk team dia. Azura X on the way untuk buat Endless Battle saya rasa, tapi sekarang ni dia dah ada Bloodlust dan juga BOD. So kalau ikutkan damage Granger sekarang sangat-sangat sakit lah. So Logan dia kena tahan all the damage. Damage sebentar tadi dikeluarkan Collier, hampir tertewas begitu saja. Ken cuba untuk cari Logan sekali lagi. Ya, tapi Logan buat masa sekarang ni selamat. Sekarang ni kita tengok penjahat kakap dia just jalan daripada top ke bottom ke mid untuk cuba dapatkan seberapa banyak farm yang boleh. Dan Changi just cuba jauhkan semua orang gunakan dia punya meteor shower. Again, yang kita orang bincangkan tadi, meteor shower punya cooldown sangat-sangat rendah. Logan berjaya untuk melarikan diri dekat situ. Kita tengok penjahat kakap dah ada dia punya thunder belt. So mungkin sekarang dia lebih selesa untuk fight. Tetapi diorang perlukan engagement yang cantik sama ada daripada Rush Makarov tak pun Logan. Sekarang kita tengok Logan open map dekat situ. Dia tengok Ken berada dekat mana. Nampak gayanya sekarang ni Rush Makarov dan juga Cho, so seorang berada di atas. Chang'e menggunakan punya ultimate untuk secure Ken dia punya buff sendiri. Tetapi Ken lagi sekali dengan sangat-sangat annoying menggunakan dia punya shield untuk stopkan damage. Akan dia tangkap. Itu dia. Very good engage. Surprise kata pasukan Bosco. Tetapi ya, sekarang ni kita tengok NB diorang tengah lakukan load and rasanya tak sempat untuk diorang dapat. So satu rotation yang Deadly Sonata sememangnya deadly. Ya, campuran dengan dia punya confirm critical hit daripada last shot tu dan juga daripada BOD, Blade of Despair, di mana bila HP bawah 50% dia punya damage akan increase. So Logan dia cuba tahan untuk team dia, you know, as a tank itu yang you nak lakukan, biar you mati, jangan you punya team yang mati. Tetapi saya rasa dia sendiri tak expect untuk mati dekat situ dengan Deadly Sonata macam tu. Yap. Sememangnya pertarungan kita pada kali ini agak dekat di antara satu sama lain. Namun, adakah lot ini akan mengubah kesemuanya? Ya, sekarang ni Shopee Bosco dorang akan cuba tahan lot ni. Dia mungkin hanya dapat inhibitor tower disebabkan dorang susah nak masuk. Changi boleh menggunakan meteor shower untuk cleankannya. Okay. Itu dia. Lord mengganas berjaya untuk mendapatkan turret. Tetapi lihat Fossil bagi mid laner nyawa yang sangat rendah sebentar tadi. Mereka berjaya untuk counter stun yang ada. Wow, Azura X tertangkap. Dan dia menjadi mangsa yang pertama. Fossil berjaya untuk mendapatkan turret di bahagian mid lane. Engagement perlu dilakukan. Cangka. Oh, Ken dah tak ada shield. Mana shield kau? Rush, sorry. Penjahat berjaya untuk dapatkan lagi satu kill tu. Tak silap saya, sekarang ni penjahat dia ada 3 item. Mungkin next item dia akan buat defensive item sebab dia ada Endless Battle, dia ada Golden Staff, dia ada Thunder Belt.
mungkin immortality tak pun mungkin dia akan buat Wind of Nature. Oh tidak, dia buat Demon Hunter Sword untuk pastikan tak ada sesiapa dekat depan yang boleh tahan dia punya damage. Yap. Sekarang ni masing-masing cuma clearkan wave saja. Shopee Bosco berada dalam situasi yang sangat-sangat menakutkan di mana dua inhibitor tower sudah tak ada. Fossa sekarang ni tengah berlawan dengan Rush Macrop. Dia menggunakan Way of the Dragon tetapi Rush Macrop terlampau keras. Dia memuka dia punya spring untuk cuba larikan diri. Tapi rasanya... Oh, wow, Rush! Oh, lupa larikan diri. Dan itu dia sekali lagi. Shadow Mask mula menjadi punca kemenangan untuk pasukan Shopee Bosco. Respon yang baik dan mereka berjaya untuk menangkap sekali lagi. Ya, sekarang ni yang saya nak tengok adalah item cara disebabkan sekarang ni dah 15 minit sepatutnya dia punya impact lagi tinggi. Kita tengok damage tapi Ken menggunakan dia punya shield untuk stopkan segala damage. Leading time dah disiapkan oleh Solos. Ya, macam yang ikut tu cakap, shield tu akan jadi sangat annoying disebabkan dia boleh stopkan Chang'e punya damage. Tetapi Chang'e pun dah ada dia punya freezing time. Jadi sekarang ni Chang'e ni lebih kepada supportive punya role di mana dia menggunakan fleeting time. Jadi dia punya cooldown cepat. Jadi dia nak clear minion dan team fight damage dia tinggi. Dia ada Necklace of Durance untuk pastikan tak ada sustain daripada team sebelah. Dan juga Lightning untuk damage. Dan Ice Queen 1 untuk added slow. Yep. Ingat, penjahat kakap ada 4 kill. Dia ada Bounty Hunter. Jadi goal yang dia dapat adalah sangat-sangat tinggi. Dan penggunaan Shadow Mask sangat-sangat berkesan. Ya, saya rasa penjahat kakap dia akan dapatkan immortality lepas ni. Kita tengok Azura X, saya rasa dia pun tengah cuba untuk siapkan immortality. Fenrir, dia dah ada Lightning dan juga Concentrated Energy dan Oracle. Jadi Fenrir akan susah nak mati. Ini kalau diorang tak dapat control dia, dia akan take over the game. Okey, sekali lagi mereka mencari Rush. Tetapi lihat betapa pantasnya pasukan daripada Bosco telah pun tiba. Dan itu dia Azura X, Bosco daripada Makarov tidak takut. Brilliance dibuka. Logan mengejar di backline. Logan berjaya untuk mencari mereka. Dan itulah dia kelebihan yang ada pada Terrence Last Minute. Saya katakan dia ada knockup. Ya, dia sangat keras. Kita tengok situ 3-4 orang cuba untuk bunuh dia tapi tak dapat. Kemudian sempat untuk Shopee Bosco datang untuk rotate and dapatkan kill. Penjahat punya damage dah sangat tinggi. Rush Macross selagi sekali kena tangkap. Tapi dia tak takut, selagi dia boleh gerak, selagi tu dia boleh dapat dia punya spell vamp. Dia seperti sengaja mahu ditangkap. Yes. Ni sekarang ni kita tengok ada fight dekat area lot. Logan. Tetapi Logan, HP dah tak ada sekarang ni. Diorang kena hati-hati. Sekarang penjahat kakak pula yang tankkan the damage. Logan. Okay, tiada Rush. Rush sekarang berada di bahagian top. Stun dicari. Tidak terkena. Mencari Chang'e di backline. Fossa berjaya untuk mencari Diggy. Immortality. Penjahat kakak telah pun di shutdown. Dan mereka berjaya untuk mencari teamfight yang mereka mahukan. Di dua orang telah pun tertewas. Tapi ingat, ada Chang'e. Rush Makarov penalti zone tidak terkena. Tapi damage masih lagi ada. Dan lihat betapa kerasnya untuk mereka menurut Rush Makarov. Solos dicari. Solos berundur. Solos disepak masuk. Dan Solos terkorban. Berikan fokus pula kepada Crystal. Logan menjadi mangsa. Ken mangsa yang seterusnya. Dan nampaknya pasukan Notorious Villains menutup game yang pertama. Ada saya nampak something suspicious. Solos tadi dia tak kena attack tapi dia menggunakan Winter Transhum. Mungkin ada orang kata sedikit nervousness. So ini kita tengok Envy berjaya dapat game pertama lawangan tim Bosco. Ini Bosco menggunakan